Ini ada bangkok klasik umur mungkin berapa ini Om? 1x5 bung. Walak ini. 1x5 bung. 1x5 bung. Walak ini Om. Bangkok silang mangon. Oh ini silangan sama mangon. Ini untuk harga sendiri berapa ini Om? Untuk harga halo, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Pagi ini hari apa ya bro? Hari Rabu. Hari Rabu saya sedang mudik di Tambak, Kecamatan Tambak, di Desa Pesantren Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Tempatnya saya sedang berkunjung ke kira peternakannya jenengannya apa bro? Om? Kandangnya jenenge kandang apa Om? Kandang ayam Jembori Farm. Kandang apa? Ayam Jembori Farm. Oke, kandang ayam Jembori Farm punya Om Wahyu. Kita mau cek dulu review teman-teman. Ini punya Om Wahyu nih, Gos. Punya berapa piaraan Om? Total ada di kandang ada berapa jumlahnya Om? Total di kandang ada sekitar 7 ya, 7. 7 jengger 7. Jago. Jago 4, jengger 3. 7 4 jengger 3. Untuk jenisnya apa aja Om? Jenis relatif bangkok. Rata-rata bangkok ya, bangkok klasik ya. Bangkok klasik. Bangkok klasik. Mungkin mangon-mangon mana? Mangon paling silangan. Silangan mangon sama mangon sama bangkok birkok lah birkok, oh, birkok, birkok. Ya. Kita review satu-satu dulu ya Om. Kalau yang ini Om jenisnya apa Om? Bangkok birkok, birkok. Birkok ya jenis birkok. Birkok umurnya mungkin sekitar 1 tahun lah. 1x5 bungan. 1x5 bung. Oke Om, ini untuk harga sendiri berapa ini Om? Untuk harga ini spesial di kandang sih ya. Iya. Harga ayam 3 juta. 3 juta Om. Ini kalau misalnya mau beli-beli ada kontaknya enggak Om? Kontak WhatsApp ada, nanti saya tulis di ini ya. Iya. Nanti saya tulis di videonya ada kontaknya ya. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya cari ayam-ayam aduan di Desa Pesantren teman-teman, langsung saja kontaknya di Om Wahyu, nanti saya kasih kontaknya nanti di sini. Satu ya, nanti kita lihat lagi yang lain. Bangkok klasik. Berikutnya ada paceknya teman-teman. Ini ada bangkok klasik umur mungkin berapa ini Om? 1x5 bung. Walak ini. 1x5 bung. 1x5 bung. Walak ini Om. Ini bangkok klasik. Ini masih buat aduan apa khusus buat pacak? Ini sementara khusus buat pacak. Sementara buat pacak ya. Ya ini bangkok klasiknya teman-teman, nanti kita cek lagi lainnya. Oke, berikutnya yang ketiga ada ayam jenis apa ini Om? Apa? Ini masih bangkok lagi Om. Bangkok silang mangon. Oh ini silangan sama mangon. Ini umur mungkin 9 bulan mungkin ya. Umur 9 bulan. Kita 9 masuk bulan 10 ya. Lah. Masih jengger. Oh ini. Baru abar 1 kali. Oh ini abar 1 kali. Bangkok X mangon. Cus. Ndas-ndasane kena nyenek mangon ya. Iya. Buntut marah. Sikilane ora, sikilane boring ireng. Kasihan. Cus. Lah kae sing di anu kae, di TikTok engko kae. Berikutnya ini ada mangon lagi teman-teman. Ini satu indukan sama yang ini ya. Om. Iya, satu induk. Satu indukan sama yang ini. X mangon satu indukan sama yang ini. Oke, saya lihat ke dalam kandang aja ya. Berikutnya lagi ada ini bangkok lagi Om.
bawah, cuman posisi lagi mabung teman-teman. Terus makan paling. Oh ini umur 3 bulanan ya? 3 bulan. Ini bakok jantannya 1, betinanya 3. Ini kalau harga berapa Om? Mungkin ada teman-teman yang minat. Biasanya nyari-nyari umur-umur segini. Oh ini berapa Om? Kalau dari umur segini paling harga sekitaran 150, 100, 200-an lah. 200 lah ya. 200 maksimal. 150, 200 lah ya. Bisa nego ya. Ini jos nih buat yang nyari bahan. Posturnya mantep. Posturnya tinggi-tinggi, gede. Ya, bangkok lagi ya, Om. Ya, makan bangkok. Ini umur 2 bulan. Belum nyampe. Ini induknya umur 1 bulan setengah paling ya. Sekitar 1 bulan setengah. Ini sekitar umur 1 bulan setengah teman-teman. Berikutnya jenggeran lagi. Ini umur 6 bulan paling ya Om. Ini kira-kira di angka berapa Om? Pasnya atau mungkin nego? Di angka ini kata Om ya, Om Wahyu ini 500 masih nego nih. Umur 6 bulanan. Yang nyari bahan juga yang gak terlalu lama ya. Rata-rata bangkok ya Om? Rata-rata bangkok. Ini punya Om Wahyu rata-rata bangkok ya. Kalau yang mangon ini 2 ini paling. Kalau untuk indukan betinanya terah bangkok apa gimana Om? Bangkok 1, Birma 1. Oh ada Birmanya juga? Ya, ini Birma ya? Birma. Kalau yang ini indukan Birma ini teman-teman. Nih kalau yang ini indukannya Birma. Udah ada anaknya belum ini Om? Belum. Apa derek udah pernah produk? Oh baru. Ya ini kita lagi di peternakan ayam bangkok punya Om Wahyu Desa Pesantren teman-teman. Musim hujan nggak bisa jemur ayam. Gak bisa jemur ayam ya Om. Oke teman-teman, cukup sekian review saya dari kandang punya Om Wahyu di Desa Pesantren Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Next time kita bakal review lagi punya Om Wahyu, karena sekarang saya mau rencananya mau pulang lagi ke Wadas Bintang teman-teman. Ya teman-teman, barangkali di daerah Tambak ada yang nyari gacoan atau bahan gacoan, ini ada banyak teman-teman. Ada jenggerannya umur 6 bulanan ya kurang lebih ya. Ada 3, terus ini ada yang 1 kali mabung. Ada berapa yang 1 kali mabung Om? 2 ya Om? 1 kali mabung 2. Ada 2. Terus ini mungkin yang nyari gacoan juga ada, ini yang udah jalu. Nama sebelahnya juga ada. Oke cukup sekian dari saya rasa itu saja. Teman-teman bisa komen tentang nanti kapan-kapan saya mau review-review ayam di pasar juga. Terima kasih Om Wahyu sudah berkenan saya review kandangnya, semoga sukses. Amin. Besok-besok kalau saya ada rezeki tak nyari buat kembang teras di rumah ya, ya Om. Iya betul. Terima kasih Om. Oke terima kasih teman-teman juga sudah menonton. Lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.